Guys, saat ini kebakaran di Pasar Kliwon. Untuk kronologi belum diketahui ya, dan petugas pemadam kebakaran sudah berada di lokasi untuk menjinakkan api. Dan mohon maaf untuk saya tidak mendekat karena takut mengganggu para petugas yang sedang berusaha memadamkan api. Ini di sisi utara ya, di pintu masuk utara. Ini sudah ada banyak sekali pemadam di sini, lebih dari 5 damkar sudah bolak-balik untuk memadamkan api. Dimohon untuk yang tidak kepentingan ya, karena dilarang untuk mendekat. Jadi di sini admin tidak mendekat ke titik api karena ditakutkan untuk bisa mengganggu proses pemadaman ya, karena suasana di kesempatan sore kali ini masih sangat krodit dan penuh kepanikan para pedagang yang menyelamatkan dagangannya, sehingga admin tidak perlu mendekat karena itu bisa mengganggu proses evakuasi dan pemadaman api. Ya, ini di Blok A, tepat di dekat makam Mbah Gamong.
apa belum diketahui, tunggu kabar selanjutnya. Dan ini masih dalam proses pemadaman. Iya lor, dikabarkan kios diam-diam tapi belum tahu detailnya. Tunggu kabar selanjutnya saja untuk lebih jelasnya. Yang di rumah tidak usah kesini ya, mohon doanya saja semoga api segera padam, tidak usah kesini karena muntel. Untuk info dari petugas melalui pengeras suara, untuk api sudah bisa dijinakkan ya, dari info petugas yang terdengar dari pengeras suara. Untuk para masyarakat diimbau untuk meninggalkan lokasi.
jeruk apa? Jeruk. Kan ada iki nek ta. Tekan menjeruk ya. Iya sing sing abang iki kok ya. Iya. Ora. Ora. Ada kesulitan nggak Pak? Tadi kan kita terlihat awannya hitam sekali ini. Untuk itu enggak, karena hanya asap kain, jadinya awannya terlalu hitam, asapnya terlalu hitam. Itu enggak ada masalah. Enggak ada kesulitan Pak ya? Enggak ada kesulitan. Pak karena ini juga di kodernya pasang timur kan ada hidratnya. Tampungan airnya juga besar, hidrat juga hidup, jadi kita tertolong oleh itu. Kita tidak usah kembali ambil air ini lagi. Pak ini sudah bisa diselamatkan Pak Tadi Pak? Ya. Tapi ini terlihat ada beberapa pedagang mengamankan barangnya Pak. Sebetulnya itu tidak perlu karena malah nanti timbul kejaran ya. Yang kita khawatirkan itu karena lokasi yang terbakar sudah mati. Mati juga nanti. Mas mau lengkap sih Pak? Pak Agus dari KPK. Ini ya. Oke, untuk info dari petugas BPBD, untuk api sudah berhasil dijinakkan. Ya, ini proses pendinginan agar bara api tak menjalar ya. Untuk para warga diharapkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Kita tidak usah dekat-dekat di lokasi atau di titik kebakaran karena bisa mengganggu para petugas yang tengah melakukan pemadaman api ya. Nah, cukup dari jauh saja. Tadi sudah wawancara sama petugas lur. Untuk saat ini sudah dapat dikendalikan dan dalam proses untuk pendinginan agar bara api tak membesar atau tak menjalar lagi. Karena ini yang terbakar bahan-bahan yang sudah terbakar ya, seperti kain yang menimbulkan kepulan asap pekat di lokasi ini. Untuk yang tanya kronologi sabar dulu karena ini masih dalam proses pemadaman.
nanti ditunggu kabar selanjutnya saja untuk kronologinya, karena ini masih dalam proses, jadi belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Oke, yang di rumah tetap di rumah saja, tidak usah ke sini. Mohon doanya dari rumah, semoga segera padam dan aman. Kita lihat situasi di jalan ya guys, ini sangat ramai sekali, ini banyak sekali damkar yang berada di lokasi untuk proses pemadaman api guys. Kondisi saat ini seperti ini, kondisi di jalan depan Pasar Dewan. Untuk yang mau melintas dimohon untuk cari jalur alternatif ya, karena sudah ditutup untuk akses jalan Sudirman di Pasar Kliwon. Dan terlihat para pedagang ya menyelamatkan barang-barang agar tak ikut terbakar. Kita dari jauh saja karena proses pemadaman masih berlangsung, dan ini evakuasi barang-barang milik pedagang yang ada di Pasar Kliwon. Dimohon untuk para warga tidak usah kesini ya. Tadi informasi dari petugas untuk api sudah bisa dijinakkan ya, semoga tak membesar lagi. Yang di rumah mohon doanya. Yang kebakaran di blok A, evakuasi barang dagangan para pedagang Pasar Kliwon. Mohon doanya yang di rumah, mohon doanya ke depan padam dan api tak menjalar ya. Untuk titik api masih ada, tapi sudah berhasil dijinakkan, dan ini proses pendinginan ya. Tadi infonya dari petugas pemadam seperti itu, jadi dimohon yang di rumah tidak usah ikut ke sini. Nah, ini tepat di pintu utara Pasar Kliwon, kondisi masih pemebul, banyak asap pekat karena yang kebakar tadi infonya bahan-bahan kain.
untuk laporan korban jiwa belum diketahui, tunggu info selanjutnya. Nah ini karena masih dalam proses pemadaman, jadi admin tak perlu mendekat karena bisa mengganggu proses pemadaman yang berlangsung. Petugas yang akan masuk untuk menuju lorong Pasar Kliwon ya, titik api. Sudah siap-siap menggunakan perlengkapan untuk masuk, menggunakan oksigen karena asap ya mengepul begitu pesat. Oke, mohon doanya teman-teman ya, ini petugas mulai merangsak untuk masuk ya. Warga diimbau meninggalkan lokasi yang tidak kepentingan ya guys. Tadi sudah diperingatkan oleh para petugas yang di lokasi. Ini ada banyak sekali untuk pemadam di sini. Sudah bolak-balik untuk suplai air. Jalan kereta mas. Tembeli nama kereta mau? Jam 3:30. Konsep yuk. Jalan kereta mas. Kudus, Pasar Kliwon, Kudus. Thank you.
Sester Kanan juga datang untuk dikerahkan membantu proses pemadaman api yang saat ini terjadi ya, kebakaran di salah satu kios di Pasar Kliwon. Thank you.